Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak pernah berhenti lisan seorang muslim dan mukmin memuji Tuhannya Allah yang dia yakin selalu melihatnya, mengawasinya, mendengarkan dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupannya. Dan seorang muslim dan mukmin sangat tahu Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat mulia, berkah Mudah diucapkan dan ternyata kata kunci untuk terpenuhi segala kebutuhan Maka tentu saja orang yang berakal diantara kita Dan sebagai orang yang beriman Tidak akan pernah meninggalkan kalimat ini dari lisan kita Alhamdulillah Tentu kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim pada manusia terbaik yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri taula dan bagi orang-orang beriman. Tidak ada kebahagiaan kecuali mengikuti manusia terbaik ini. Tidak ada halal kecuali yang ia halalkan dan tidak ada haram kecuali yang ia haramkan. Mencontohi dan mengikuti manusia terbaik ini pasti akan membawa kepada keberhasilan dalam setiap kegiatan. <tuh> Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini, juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah secara langsung sepuluh kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu saja mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar dan insya Allah kita akan masuk malam ini ke dosa besar 85 ya. Setelah sebelumnya kita membahas 84 masalah <coughs> membenarkan pertengkaran yang haram Dan kita akan masuk sekarang ke dosa besar 85 masalah tipu muslihat Seorang muslim saudaraku seiman <coughs> diharamkan secara mutlak menipu dengan maksud dengan tujuan, dengan niat, bahkan dengan isyarat sekalipun, tidak boleh menipu. Dan apapun yang diikuti dengan manipulasi data, manipulasi gerakan, ucapan, lirikan, apa saja, akan dibalas dan diketahui oleh Sang Pencipta Allah. Mungkin seseorang mau menipu orang di sekitarnya dengan seakan-akan melihat ke arah tertentu padahal sebenarnya hatinya tertuju ke tempat yang lain atau orang yang lain Allah tahu Allah mengetahui semua yang ada di dalam hati kita Ya'lamu ma tukhfis sudur dalam ayat dikatakan Allah Mishnah Ya'lamu ma liya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur Allah mengetahui apa yang dikhianati oleh mata Pura-pura lihat ke sana, sebenarnya dia tujuannya lihat ke sana. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam lubuk hati manusia. Enggak ada yang tahu kecuali dia. Tapi Allah Azza wa tahu. Jangan pernah lalai dan jadilah orang yang beriman dengan menyadari sepenuhnya kalau Allah maha mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum setiap perbuatan-perbuatan buruk dan itu harus diikuti dengan keyakinan penuh sebagaimana Allah juga akan membalas orang-orang yang patuh kalau ada orang yang mengzalimi kita saudaraku si iman jangan pernah khawatir Tuhan dia dan Tuhan kita sama dan Allah maha adil dia pasti akan menghukum orang tersebut kita udah tagih utang orang itu nggak mau bayar tawakkal Allah bersabar urusannya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lama berapa lama si Fir'aun hidup dalam kezalimannya betul dia menikmati istrinya makanannya, istanahnya, tunggangannya tapi closingnya mati dan pada saat seseorang yang sudah menikmati sesuatu yang haram apapun sifatnya maka nanti pada saat dia meninggal selain dia menyesal dia baru sadar ternyata cuma itu ya cuma karena itu dulu saya sumpah cuma karena itu saya bohong cuma karena itu saya nipu orang penyesalan ini syaitan yang menggelincirkan dia banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang melarang masalah menipu ini saudaraku si iman misal kita beranjak dari ayat Al-Quran surah An-Nisa <tuh> ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam." Al-ayat Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian saling memakan harta kalian dengan cara batil. Lalu kalian sengaja merekayasa data-data tersebut kepada pemimpin atau pemerintah-pemerintah kalian mereka yasa surat tanah, mereka yasa ini, mereka yasa itu karena dia rasa dia punya power kemudian dia merampas tanah orang dia mengambil hak warisnya ahli waris karena dianggap masih kecil adiknya belum faham atau apa saja <tuh> makin berat bobot pencurian dan penipuan seseorang maka makin berat pula hukumannya Semua yang Allah larang saudaraku si iman ini tidak disukai oleh Allah dan Allah buat fitrahnya nggak disuka. Serta walaupun orang kafir yang melakukan tetap Allah akan buat penyesalan bagi dia. Dan juga kalaupun penipuan itu terjadi pada sesuatu yang haram pun dasarnya haram tetap Allah hukum. Begini maksudnya, dengarkan baik-baik kisah ini. Hadis ini disohikan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sohiha di nomor 2844 diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 306 Al Baihaqi juga menyebutkan dalam Syu'abul Iman di jilid 4 halaman 332. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pekerjaannya menjuang, menjual, menjual atau minuman keras di atas sebuah kapal. Ini di zaman dulu, umat sebelum kita. Lalu ia mencampur khamar tersebut dengan air. Perhatikan, khamar dasarnya apa hukumnya? Haram. Orang ini jual khamar itu salah. Tapi dia mencampur khamar dengan air untuk dijual. Sebab atau sedang bersamanya ada seekor kera. Dia pelihara monyet, kera ikut sama dia. Tiba-tiba, kera tersebut mengambil kantong uangnya, lalu naik ke tiang kapal, kemudian menumpahkan sebagian dinarnya ke lautan uangnya. Dia dan sebagian dinar yang lain ditumpahkan ke dalam kapal hingga akhirnya membuatnya menjadi dua bagian. Ulama menanggapi tentang masalah ini, kisah yang unik dari riwayat yang sahih ini. Dari hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah sangat membenci penipuan dan manipulasi, tipu muslihat. Walaupun dasarnya khamr haram, tapi karena dia campur sama air dengan niat menipu, Allah tetap hilangkan hartanya. Coba bayangkan bagaimana jelihnya riwayat ini menjelaskan masalah itu. Berapa banyak orang sekarang teman-teman sekarang mencampurkan dagangannya antara barang baik yang masih bagus dengan yang jelek Mencampur, misalnya, antara harga mahal sama harga murah. Mencampur, misalnya, antara susu dengan air, madu dengan gula. Mencampur bensin dengan minyak tanah, atau apalah, dengan alasan ya sudah, ini produk saya. Saya jual, padahal dia tahu dirinya, antara dia sama Allah, dia tahu itu menipu. Maka ini tetap akan datang hukuman, saudara kuseiman, dan hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih. <tuh> yang disebutkan oleh beliau di jilid 28 dari musnadnya di halaman 406, 468 dan trimi di jilid 3 halaman 1 kata Nabi SAW sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari kemurkahan Allah dan pantas atau tumbuh dari yang haram dan <tuh> neraka lebih pantas baginya Imam Az-Zahabi rahimahullah, pemilik buku Al-Kabair yang sedang kita bahas, mengangkat sebuah hadis yang tentu ada di buku kita ini dan beliau mengatakan hadis ini isnadnya kuat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Nabi SAW, Al-Makru wal-Khadi'atu finnar Makar dan tipu muslihat adalah di neraka Artinya, Sekecil apapun niat tersebut, maksud tersebut, tadi saya sebutkan di pembukaan, lirikan mata, apalah, ya isyarat apa saja. Dia misalnya tahu orang ini berbuat salah, kamu tahu nggak? Dia cuma kasih isyarat, sama saja. Dia mendukung orang yang sedang berbuat salah. Semua itu masuk dalam masalah penipuan ya. Dia memuslihatkan itu. Semua masuk dalam ancaman ini. Makar artinya strategi yang diatur Tipe muslihat adalah Isi daripada penipuan itu sendiri Kata Imam Zahabi Termasuk di dalamnya adalah Harta yang diambil secara paksa Dengan memanipulasi data Para perampok Pencuri, koruptor Pezina Semuanya itu masuk dalam kategori dosa besar Dan begitu pula seseorang yang Sengaja meminjam barang Kemudian mengingkarinya atau seseorang yang mengurangi timbangan atau takaran seseorang yang menemukan barang temuan tapi tidak berusaha mengumumkannya tapi ia malah memakan dan memakainya dan seseorang yang menjual barang dagangan yang ada cacatnya kemudian ia menutup-nutupinya begitu juga dengan berjudi dan yang semisalnya semua adalah termasuk dalam kategori dosa besar yang tidak ada perselisihan diantara ulama dalam masalah ini bisa diambil pelajaran dari kisah tadi, kembali pada riwayat, bagaimana orang ini menjual hamr haram. Tapi ternyata, <coughs> poin tersebut, karena dasarnya sudah haram, <coughs> ditambah lagi dengan perbuatan haram yang lain, tipu muslihatnya, hukuman hamrnya nanti ada sendiri. Allah akan coba dengan penyakit dan seterusnya. Masalah tipu muslihat, tujuannya untuk apa? Mendapatkan duit tambahan. Maka hukuman Allah, teman-teman sekalian, datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Di sini monyetnya membuang uang tadi karena tipu muslihat yang dia campur air tujuannya menambah duitnya, maka duitnya yang dibuang oleh Allah SWT. Khamernya kalau dia minum merusak organ tubuhnya, dan seterusnya akan seperti itu. Demikian pula teman-teman sekalian, seseorang yang sengaja memanipulasi data kalau di zaman sekarang seperti misalnya sengaja membuat ijazah palsu, KTP palsu, paspor, data-data, atau bahkan sampai pada tingkat menyembunyikan nasabnya, ya, ada orang menyembunyikan nasab, ya. maka itu semua masuk dalam bahasan ini dan masuk dalam umumnya sabda Nabi saw <tuh> sesungguhnya seluruh makar dan tipe muslihat pasti akan masuk ke dalam api neraka dan ini masuk ke dalam dosa yang berhubungan dengan makhluk dan saya pernah jelaskan teman-teman sekalian ada dua dosa ada dosa berhubungan langsung dengan Allah dan itu caranya taubat nasuhah Allah maafkan insya Allah tapi kalau berhubungan yang yang kedua berhubungan dengan makhluk maka selain taubat kepada Allah dia harus apa meminta maaf dan mengembalikan hak orang tersebut kalau dia cuma bertobat saja, maka Allah maafkan. Tapi sama manusia ini Allah akan berikan kesempatan untuk dituntut pada hari kiamat. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad <coughs> di mana Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat demi kemuliaanku dan kemahaagunganku tidak akan pernah ada ahli surga masuk ke dalam surga sementara masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Walaupun Antum sudah pasti masuk surga, ternyata pernah menzalimi orang ahli neraka, dan dia sudah pasti masuk neraka. Tidak bakal bisa kita masuk ke dalam surga, ditahan dulu. Sampai aku mengembalikan hak ahli neraka tersebut dari ahli surga itu. Diambil dulu, dipanggil. <tuh> Apa yang kau pernah buat? Pernah menipu pegawai yang Nasrani misalnya, atau Yahudi, atau orang non-muslim, <tuh> atau orang lemah. Ini ahli maksiat, orang kafir, masuk neraka. Tapi Allah S.W.T. akan datangkan dan dihakimi. Kalau dia tadinya dapat derajat yang ke-100 di surga, karena kezalimannya ini, Allah akan berikan nilai kadar pada hari kiamat, kemudian dikurangi nanti derajatnya di surga. Gara-gara perbuatan tersebut, tidak akan bermanfaat bagi orang kafir tadi. Kenapa hal tidak bermanfaat buat dia, tetapi akan mengurangi fasilitas bagi si Muslim yang masuk ke dalam surga? Dan sebaliknya, kata Allah S.W.T., dan tidak akan pernah masuk ke neraka, penghuni neraka. Sementara ada ahli surga yang punya hak dari dia. Kita sudah mau masuk surga, ternyata kita pernah didolimi oleh seorang kafir misalnya. Dia udah masuk neraka, derajat kita ke seratus. Lalu Allah Ta'ala, dilihat kau masih punya hak sama si kafir ini. Dinilai berapa kadarnya, ditambahkan ke pahalanya sehingga derajatnya bertambah. Misalnya dipindah jadi derajat ke dua ratus dan si kafir ditambah hukumannya. Itu hadis yang mulia, menjelaskan kepada kita masalah ini. Bagaimanapun nanti merekayasa keadaan sebagaimana kebanyakan perilaku orang Yahudi teman-teman Allah tahu Renungi baik-baik hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2236 dan Imam Muslim nomor 4132 <coughs> Kata Nabi SAW Inna Allah wa Rasulahu harrama bay al khamri wal wal khinziri wal asnam فقيل يا رسول الله ارايت الشهوم الميته فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستبيح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Semua yang diharamkan dimakan, gak boleh ditransaksikan. <tuh> khamar gak boleh dijual. Bangkai, babi, patung, atau berhala. <tuh> Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai jual beli lemak bangkai? Jadi bangkainya haram. Baik, saya tidak ambil juga dagingnya, cuma lemaknya saja saya korek, lemaknya saya ambil. Karena kata sahabat ini, lemak itu bisa dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dipakai di luar saja, sehingga kulitnya bisa mengkilat. Dan dijadikan minyak untuk penerangan atau dicairkan, pasangin sumbu bakar jadi penerang. Lemak bangkai, tidak dimakan tapi dipakai di luar. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Haram berarti apa? Haram, lemes sekali jawabannya. Haram berarti? Haram. Jangan dicari lagi celahnya. Melanggar berarti tahu konsekuensinya, ya? Terutama laki-laki sini harus jantan. Langgar ya hukuman berarti. Maka dikatakan oleh Nabi Saw tidak boleh haram jual beli lemak bangkai haram, sebagaimana haram bangkainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, ini ini yang jadi saksi bahasan kita. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Kenapa sebabnya? Karena pada saat Allah mengharamkan buat mereka lemak bangkai, <coughs> bangkai nggak boleh, lemaknya pun enggak boleh. Waktu Allah haramkan, mereka mencairkan lemak itu, lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasilnya direkayasa. Juga dalam surah Al-Araf diceritakan tentang masalah orang-orang Yahudi, orang-orang ya, Yahudi yang dikenal dengan ashabu Ya, pelanggar-pelanggar hari Sabtu, pembangkang hari Sabtu hari Sabtu, oh mereka nggak boleh mancing, mereka nggak mancing hari Sabtu, pasang jala hari Jumat, dibiarin ikan-ikannya masuk hari Sabtu, hari ahad panen, mau menipu Allah. Lalu Allah kutuk mereka menjadi kerah. Ya. Supaya menjelaskan dalam Al-Quran. <tuh> Syekh Fauzan berkata dalam salah satu statement beliau, pengelabuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Orang yang melakukan akalan-akalan itu pasti berdosa disebabkan karena melakukan tipu daya terhadap Allah. Orang seperti ini telah menyerupai orang-orang Yahudi yang terkena murka Allah. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Telah banyak bentuk akal-akalan di zaman ini, lebih-lebih dalam masalah jual beli. Itu bisa terjadi kerana lemahnya iman dan kurangnya rasa takut pada Allah. Juga kerana meremehkan hukum syariat, ini pun disebabkan kerana sudah terfitnah dengan dunia. seakan-akan dia tidak bisa hidup kalau tidak menipu. Tidak bisa hidup kalau tidak merekayasa data. Tidak bisa jalan ulusan kecuali harus riba dan haram. Ini semua kebodohan. Nikmati yang halal, komitmen hanya sampai ajal datang, aman. Tidak usah sentuh yang haram. Haram ini negara negosiasinya. Masa lalu masa lalu, sekarang ke depan semuanya harus bersih. Jelas? Baik. جوجت الأمر روايتين لسبوت كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس man mangasya falisa minni. Hadis ini Sahih riwayat Muslim nomor 102. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan di sebuah pasar. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Dan ini sudah pernah saya sebutkan riwayat ini. <tuh> Kalau orang ini menjual gandum, tumpukan gandum warnanya kuning bersih. Dari luar menarik, maka Nabi SAW masuk ke dalam toko aja, lalu dimasukkan tangan di bagian dalam ternyata basah. Kata Nabi SAW, apa ini wahai pemilik penjual, wahai pemilik makanan? Apa yang kau lakukan nih? Kenapa di luar bagus, di dalam basah nih? Maka sang pemilik mengatakan makanan tersebut terkena air hujan wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan ya, atau bagian makanan ini di atas agar manusia bisa melihatnya, agar orang bisa lihat ketahuilah barang siapa yang menipu maka bukan dari golonganku ya, ini termasuk kalau Imam Abdullah bin Rahimahullah meniti beratkan kalau ada sabda Nabi SAW minni atau laisa bukan golongan kau atau bukan golongan kami ini berarti dikhawatirkan mendekati dosa kekufuran seperti keluar dari Islam bahaya sekali dan ini tidak boleh sama sekali dalam riwayat yang lain yang mirip dengan ini riwayat <tuh> Ibnu Hibban di jilid 2 halaman 326 dan hadis ini disuaikan oleh Albani dalam silsilah hadis suaih nomor 1058 kata Nabi SAW minna wal wal barang siapa yang coba-coba menipu kami <coughs> bukan dari golongan kami orang yang berbuat makar dan pengelabuan coba rekayasa pasti jadi penghuni neraka pasti jadi penghuni neraka. Juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak tentunya dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang larangan-larangan <coughs> untuk menipu. Kita akan sebutkan mungkin saya temukan lebih daripada 10 riwayat. Selain daripada apa yang sudah kita bacakan tadi di mana Nabi alaihi salatu wassalam melarang semua itu tidak dibolehkan ya. dan beliau selalu mengingatkan para sahabat <coughs> agar jangan sampai melakukan pelanggaran pelanggaran ini hadis yang pertama diriwetkan oleh imam bukhari <coughs> kata nabi saw dua orang yang sedang melakukan jual beli itu diberikan hak untuk hiar untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan Selama mereka belum berpisah, jika keduanya pada saat sedang transaksi berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka berdua akan diberi berkah. Pemilik produk, kalau terima duit, berkah. Yang beli produk juga berkah, walaupun produk bekas. Dan makna uang berkah di sini, teman-teman sekalian, adalah uang yang... <tuh> kalaupun sedikit tetap bisa lama baru habis ya. maka kalau keduanya menjelaskan dan jujur menjelaskan ciri dagangannya Allah akan berikan berkah dalam perdagangan itu tapi jika mereka berdusta dua-duanya atau salah satunya menjembunyikan ciri dagangan maka diangkatlah berkah dagangan itu hadis yang kedua diriwayatkan oleh hakim dan bayi haki dengan sanad sahih Kata Nabi SAW, tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan Melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu Dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya Misal kita tahu orang ini sebenarnya menipu Kita tahu nih ya, Melainkan dia harus menjelaskan Kalau tidak dia terlibat dalam dosa Hadis yang ketiga Hadis riwayat Imam Ahmad di mana Nabi Ali Salam dikatakan pernah melewati tumpukan makanan. Ini riwayat yang sudah saya sampaikan sebenarnya. Ya. Jadi ya, ada dua riwayat Ahmad dan Muslim yang Nabi Sutusam mengatakan siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. <koh> saya lewati hadis ini karena sudah Ibnu Sirin berkata, Rahimahullah. Pada saat beliau pernah menjual seekor kambing <koh> dalam mempraktikkan hadis-hadis di atas tadi, Kemudian pada saat pembeli bertanya, berapa harganya? Sebelum Ibnu Sirin menyebutkan harganya, beliau berkata, saya akan menjelaskan kepadamu dulu aibnya kambing ini. Padahal orang ini bertanya, berapa harga kambing ini? Jawaban dia bukan harganya, dia bilang saya akan jelaskan dulu aibnya kambing ini, sesungguhnya kakinya yang satu cacat. Kalau kamu cocok, cacat nih baru saya sebutin harganya disebutkan juga oleh dalam kisah enak, al Hasan Ibn Saleh pernah menjual seorang hamba sahaya seorang tabiin menjual wanita hamba sahaya yang diperjualbelikan di pasar lalu dia <coughs> waktu orang tanya berapakah akan dijual maka dia mengatakan sebelum menyebutkan harga saya akan menyampaikan kepadamu kalau orang ini dari hidungnya pernah keluar darah? Walaupun cuma sekali, dia menyebutkan itu karena takutnya jangan sampai dia masuk dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Dan sekian banyak kisah teman-teman sekalian dari orang-orang soleh sebelum kita, <coughs> di mana mereka semua sangat berhati-hati sehingga tidak terjadi penipuan. Dan tentu saya sudah yakin, teman-teman bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu. Di dalam apa yang sudah kita sampaikan ini Semoga Allah SWT jaya kita dari semua tipu muslihat ini insyaAllah Dan menjadikan kita sebagai sebuah orang muslim yang lurus Yang istiqamah Yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Dan selalu saja menerapkan hukum-hukum Allah Yang halal-halal, yang haram-haram Sampai kita bertemu dengan Allah SWT insyaAllah Dengan pahala yang sempurna Dan seluruh kesalahan kita diganti menjadi pahala Subhanakallahumma bihamdika Syeduwa la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ